Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, pernah beliau kedatangan seseorang dari wilayah Samura. Samura ini wilayah Rusia. Orang ini kebetulan wilayahnya di wilayah Rusia sedang diserang oleh Qutaibah bin Muslim, salah satu panglima perang yang sangat terkenal dalam Islam. Qutaibah bin Muslim ini rahimahullah datang ke wilayah Samura, tidak menawarkan Islam, tidak juga menawarkan jizyah, upeti, langsung menyerang, opsi yang ketiga. Dalam Islam kan tidak boleh nih, kita kalau mau menyerang satu lokasi, kita tawarin Islam dulu, kirimin da'i-da'i, jelaskan Islam. Kalau sudah jelas buat mereka Islam, mereka tidak mau, baru tawarkan upeti, jizyah. Kita tentukan upeti per kepala bayar sekian ke pemerintahan Islam. Kata Allah SWT, mereka harus bayar jizyah dalam kondisi mereka terhina karena menolak agama Allah. Kalau mereka nolak, baru diperangi. Qutaibah bin Muslim rahimahullah melihat wilayah Samra ini wilayah yang sangat strategis. Kalau takluk, wilayah sekitarnya takluk semua nih. Maka beliau rahimahullah ijtihad, habis sholat subuh nyerang tiba-tiba. Gak tawarin Islam, gak tawarin. Masyarakat Samra kaget diserang, takluk akhirnya. Orang ini, kebetulan wilayah itu ternyata mayoritasnya dikuasai oleh penyihir. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka merasa terganggu karena direbut oleh Islam. Dan mulailah kaum muslimin mendirikan, ada hakimnya, ada pengadilan, hukum-hukum agama Islam diterapkan, didakwahi mereka dengan cara Islam. Tapi yang tidak masuk Islam dibiarkan. Hanya saja penyihir-penyihir pemimpin mereka ini mengutus satu anak muda, mengatakan, karena anak muda yang ngerti bahasa Arab, kau pergi ke sana. Kami dengar pemimpin muslim ini adil, namanya Umar bin Abdul Aziz di negeri Syam. Pergi ke sana, datang, sampaikan, kalau Qutaibah bin Muslim ini panglima perangnya tidak tawarkan Islam kepada kita, tidak juga tawarkan jizyah, dan memerangi kita langsung. Coba tanyakan, mungkin ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada kita. Pergilah anak muda ini sampai ke sana, masih dalam keadaan menyembah berhala. Tiba di Damaskus, di ibu kota Syria. Pada saat itu ibu kota dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz ini di tengah-tengahnya, berkuasa dari tahun 99 sampai 101 Hijriah, 2 tahun. Tapi terkenal dengan keadilannya. Salah satu dari turunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Ringkas cerita, dia masuk ke negeri Syam. Di Damaskus tepatnya, dia lihat rumah-rumah banyak yang besar. Setiap lihat rumah besar, dia bilang mungkin ini istana khalifah. Ternyata bukan. Sampai dia dapat ada sebuah tempat besar, luas, bagus, penuh dengan hiasan-hiasan kaca, kaca-kaca yang bagus. Kemudian dia bilang, mungkin ini tempatnya istana raja. Lalu dia pun masuk, dia temukan di ruangan pertama dia masuk, ada lingkaran, ada air mancur, dan orang banyak mencuci tangan dan wajah mereka di situ. Maka dia bilang, mungkin ini istana khalifah. Maka saya mau cuci tangan dan wajah seperti mereka. Diikutilah kaum muslimin yang ada di situ. Kemudian mereka masuk ke ruangan sebelah, juga lebih mewah, lebih bagus, kaca-kaca semuanya, terkenal, bagus sekali. Maka dia lihat banyak orang yang taruh dahinya di tanah, di karpet, ada permadani. Ternyata ini sebuah masjid. Dia gak tahu, dia kira ini istana khalifah, dia bukan muslim. Sampai kakinya tersentuh dengan satu orang yang sedang sujud. Lalu kemudian orang itu bangun, setelah salam dia tanya, kenapa kau injak saya, kau gak lihat? Dia bilang, saya gak tahu, kalian ini lagi ngapain, kata orang ini. Dia bilang, ini masjid, kami kaum muslimin, kami sedang sholat. Kamu siapa, dia ceritakan. Saya dari sini, saya dari sini, saya dari sini, dan saya bukan muslim. Lalu orang ini pun mendakwahi dia tentang Islam, sampai dia tertarik dengan Islam. Masuk Islamlah orang tadi ini, utusan dari Samra pada saat itu. Kemudian dia bilang, saya ingin ketemu dengan Amir Mukminin Khalifah orang Muslim, karena saya tetap harus sampaikan amanah dari masyarakat saya ini. Katanya Qutaibah bin Muslim tidak menawarkan Islam, tidak menawarkan jizyah, langsung menyerang kami. Maka kata si Muslim yang mengajak dia syahadat tadi, enggak masalah, engkau akan temukan Amir Mukminin sangat adil, luar biasa. Enggak ada perbedaan antara kerabatnya dengan orang lain, sama semua. Yang salah-salah, yang benar-benar di mata dia. Maka jalanlah mereka berdua sampai tiba di sebuah bangunan tua dari tanah liat. Dan ada satu orang jenggotnya sudah putih, lagi mengambil tanah liat yang dibasahin, menempel lubang di temboknya, tembok rumahnya. Kata si Muslim yang mengajak orang yang baru masuk Islam ini, dia bilang, itu kau lihat orang tua itu yang sedang nempel temboknya? Dia bilang, ya, itu Amir Mukminin, itu Umar bin Abdul Aziz. Kata orang ini, jangan kau olok-olok saya, rumah tanah begini dan kakek-kakek tua begitu kamu bilang khalifah. Kata dia, itu betul Umar bin Aziz, dan tidak usah khawatir, sampaikan semua apa yang kau inginkan, maka dia akan lakukan. Selama itu benar di mata Allah, maka dia akan didukung sama dia. Ditinggallah sama si Muslim ini. Kata si orang baru masuk Islam ini, tiba-tiba waktu saya mau mendekat, saya melihat pintu Umar bin Abdul Aziz ini, khalifah terbuka sedikit, ada seorang ibu lagi membuat adonan roti di bagian dalam, kelihatan dari jauh. Tiba-tiba saya dari kejauhan ada anak-anak datang sambil menangis, mengatakan, ayah, ibu, kepalanya berdarah, sambil kepalanya berdarah.
Lalu saya pun berkata, kayaknya ini anaknya khalifah. Menangis. Gak lama kemudian datang seorang ibu di belakang anak yang sedang menangis tadi, juga memegang anaknya dengan wajah yang pucat, lalu berkata, wahai Amir Mu'minin, berkata kepada Umar bin Aziz, maafkan anak saya. Maka si Ma'alaf ini bilang, selama ini kami selalu mendengar keadilannya khalifah muslimin. Sekarang saya mau buktikan, ini anak khalifah, kepalanya bocor berdarah, dan yang memukul adalah anak masyarakat biasa. Lalu Umar bin Abdul Aziz pun balik ke arah anak lalu berkata, ada apa wahai anakku? Ternyata anaknya mengatakan, saya salah ayah. Saya sempat bermain sama anak ini, kemudian saya lempar-lemparan batu, saya lempar dia lempar saya. Akhirnya saya lempar dia enggak kena, dia lempar saya kena kepala saya berdarah. Kata Umar, kalau begitu kamu yang salah. Dia bilang, iya saya yang salah ayah. Anaknya terdidik, iya saya yang salah. Baik. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada ibu tersebut, hai ibu, anakmu enggak salah, enggak usah khawatir. Ini khalifah, anaknya berdarah. Dia balik kepada ibu tersebut, dia bilang, jangan takut hai ibu, karena anakmu tidak salah. Dan saya mau tanya, apa anakmu sudah terdaftar mendapatkan ataya? Ataya ini dalam hukum Islam, setiap pendapatan pemerintah, kalau sudah mengeluarkan anggaran dasar kebutuhan pemerintah, sisanya dibagi rata untuk masyarakat. Memang dalam Islam begitu, jadi tidak ada pajak. Kalau kayak kita, negara kita dan negara-negara pungut pajak ini luar biasa, hidup dari masyarakat. Maksudnya negara yang menghidupkan masyarakatnya. Semoga Allah berikan hidayah. Yang jelas, waktu itu ibu itu mengatakan, belum, anak saya belum terdaftar. Lalu Umar bin Aziz memanggil gulam. Gulam ini sekretarisnya. Ya gulam, hai gulam kesini. Catat segera anak ibu ini, berikan ataya yang belum dia terima berapa waktu pun. Misalnya kan dari bayi sudah ada atayanya. Anak ini umur berapa? 6 tahun. Berarti selama 6 tahun dia belum terima. Kasih atayanya. Dikasih. Per bulan ada bagiannya, tergantung dari pendapatan pemerintahan. Ringkas cerita adalah diberikanlah. Lalu Umar bin Aziz mengatakan kepada sekretarisnya, iklankan di seluruh wilayah Damaskus dan wilayah kekuasaanku, kalau siapapun yang belum terdaftar ataya anaknya, daftarkan segera dan bisa mengambil haknya kapan saja. Istrinya Umar bin Aziz dari dalam dengar. Lalu dia bilang, wahai Umar, anakmu dibocorin kepalanya malah kau kasih ataya. Bukannya kau marahin, bukannya kau tegur. Kata Umar, diamlah. Yang salah anak kita. Tidak ada urusannya sama sekali. Ini salah-salah benar-benar. Maka istrinya pun jadi diam akhirnya. Karena anaknya juga mengaku salah kan gitu. Dan dalam Islam hukum fikihnya, kalau seseorang yang tertuduh mengaku, misalnya dituduh nih kau mencuri, terus dibawa ke polisi lalu dia bilang, iya saya mencuri. Ini gak butuh saksi. Dia sudah akuin sendiri. Orang kalau ngakuin gak ada saksinya. Gak butuh saksi. Butuh saksi kalau dia tidak akuin. Kemudian teman-teman sekalian, orang ini pun datang mendekat lalu berkata, wahai Amir Mu'minin, saya si Fulan dari negeri Samra. Kata Umar, baik, ada hajat apa? Dia ceritakan, saya non muslim, saya tadi datang begini, saya masuk masjid, saya sadar, saya masuk syahadat. Dia ceritakan masuk Islam. Dia lalu saya datang ke sini karena panglima perang Anda, ada pesan khusus dari pemimpin kami di Samra. Qutaibah bin Muslim masuk ke wilayah kami tanpa tawarkan Islam, tanpa tawarkan jizya dan langsung menyerang kami. Kata Umar bin Aziz, apa benar yang kau katakan? Dia bilang, iya, baik. Ada hakim yang saya sudah tunjuk di wilayah Samra, sudah sampai kepada saya beritanya, dan saya yang mengizinkan mereka menetapkan peradilan di sana, perundang-undangan, saya yang izinkan. Kalau betul apa yang kamu katakan, maka antarlah surat ini. Zaman dulu orang menggunakan kulit hewan yang sudah dikeringkan, itu jadi untuk patulis, jadi tidak ada kertas. Diberikan kemudian ditulislah, dari Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz kepada Hakim Samra. Selesaikan perkara penduduk Samra sesuai dengan syariat Islam. Udah. Beliau punya cincin, jadikan sebagai stempelnya, dikasih tinta di stempel. Dilipat, ini kasih kepada Hakim Samra. Kata anak muda ini, saya tadinya tidak percaya. Lalu saya ambil surat tersebut, saya bilang, hanya ini Amir Mu'minin, hanya itu. Kasih saja, udah selesai urusan kalian itu. Orang ini pun pulang. Perjalanan dari Samra ke Damaskus itu 1 bulan. Perjalanan jauh. Dia 1 bulan datang, 1 bulan lagi pulang. Jadi umat Islam sudah kokoh di sana kan. Begitu dia datang, dia bilang, saya sambil jalan saya sudah muslim, tapi saya sembunyikan Islam saya. Langsung saya datangin Hakim Samra. Saya mengatakan, apakah Anda Hakim Samra? Ya. Dia bilang, saya baru dari Amir Mu'minin di sana di negeri Syam. Dan saya mengeluhkan perkara kalian masuk ke wilayah kami tanpa tawarkan Islam, tanpa tawarkan jizya, dan kalian langsung memerangi kami. Kata hakim tersebut, mana buktinya? Dia bilang, ini suratnya. Begitu dibuka ada stempel khalifah. Dia bilang, baik kalau begitu, kumpulkan masyarakat Samra, diiklankan, kumpul semua masyarakat Samra dan panggil tokoh-tokoh masyarakat. Ini penyihir-penyihirnya itu. Mereka waktu itu belum masuk Islam.
Dan wilayah Samra kena diserang tiba-tiba, enggak mau masuk Islam. Jadi sedikit sekali masuk Islam, mereka merasa terserang. Termasuk pemimpin-pemimpin mereka ini, kumpullah di masjid. Hakimnya panggil Qutaibah bin Muslim, hadir. Ini waktu Qutaibah masuk ke masjid, orang-orang Samra ketakutan, ini panglima perang. Ini kalau zaman dulu panglima perang ini bisa membantai kapan saja. Masuk duduk di masjid, di lantai. Lalu kata anak muda ini, si hakim datang. Hakim ini badannya kecil, sudah tua, jenggotnya sedikit warna putih, imamahnya pun sudah tua. Hakim Samra ditunjuk oleh Umar bin Abdul, duduk. Lalu dia berkata, ada masalah apa kalian wahai penduduk Samra? Kata si penyebutnya tersebut, ini panglima perang yang terhormat takut sama Qutaibah bin Muslim. Masuk wilayah kami tanpa tawarin Islam. Kami dengar agama kalian harus tawarin dulu agama kalian. Kalau nolak baru jizya, kalau nolak baru diperangin. Tapi kami gak ditawarin dua opsi yang pertama. Gak ada Islam, gak ada jizya, langsung diserang. Maka kami minta keadilan. Kata hakim, baik, wahai Qutaibah, apa pendapatmu? Apa benar yang mereka bilang? Kata Qutaibah, benar. Saya memang tidak tawarin dua opsi itu. Apa pertimbanganmu? Dia bilang, karena Samra wilayah besar, di wilayah ujung Rusia. Kalau ini takluk-takluk semua, maka untuk menyebarkan maslahat Islam, maka saya tidak memberikan mereka opsi supaya lebih gampang. Dan terbukti memang wilayah-wilayah lain jadi tunduk semua gara-gara Samra jatuh. Ini strategi perang gitu kan. Tapi dalam Islam tidak berlaku ini, gak boleh. Kata si hakimnya, kalau begitu kamu salah hai Qutaibah. Maka saya putuskan seluruh umat Islam yang sudah masuk Samra keluar dari Samra. Keluar semua. Keluar, kemudian kembali menawarkan Islam dulu. Nawarkan jizya, kalau tidak mau baru perang. Ini sudah berkuasa nih. Ini kisah nyata nih. Luar biasa keadilan Islam gitu kan. Kata si penyihir-penyihir ini sebabnya satu Samra masuk Islam nih. Satu Samra masuk Islam, tadinya gak mau masuk Islam mereka. Maka penyihir-penyihir bilang, kami gak percaya keputusan ini. Seorang yang kurus kecil tadi si hakim ini menyuarakan memberikan keputusan, masa ribuan umat Islam tiba-tiba mau keluar, gak mungkin. Dia bilang, tiba-tiba kami kaget, sudah terdengar suara kuda, suara unta, laki-laki, perempuan, anak-anak keluar semua menuju ke pintu gerbang Samra, satu keputusan. Lalu kata anak muda ini, memang dia lihat ini luar biasa keadilan Islam. Ada yang lebih besar dia lihat tadi kan, ketemu Umar bin Abdul Aziz, bagaimana keadilan dengan anaknya dan seterusnya. Maka dia mau mendakwai kaumnya sekalian. Dia bilang, apakah kalian lihat bagaimana keadilan mereka? Kata pemimpin mereka, ini betul-betul kita belum pernah lihat ada manusia seperti ini. Sudah menang, terus mau keluar, gak mungkin. Ini terus mau tawarkan lagi kembali. Ketawarkan dulu Islam, tawarkan jizya. Kata dia, sesungguhnya saya waktu kalian utus ke sana, saya sudah masuk Islam, karena saya kagum dengan agama mereka. Kalau mereka-mereka ini memimpin dengan keadilan, kenapa kita tidak terima mereka? Maka akhirnya semuanya syahadat pada saat itu. Langsung dipanggil, kalau begitu kami menerima agama kalian, gak usah keluar. Syahadat semua di masjid pada saat itu. Allahu Allah.